kiri nih, kiri nih. Masuk ya, yuk langsung. Masakan Mandailing. Oh, ada lapisnya bakap di sini. Ada ini. Oh, ini sampai di sini. Abdi kan ada, ah, Abdi. Ya. Abdi. Nah, itu lagi makan Bang Abdi tuh. Nah. Oke, saatnya kita sampai. Alhamdulillah. Ada ALS 8733. Terus utaranya ALS nomor berapa itu, Bang? Itu utaranya ini, sebelahnya ini. 333. Wow, 333, Bang Abdi. Siap, Mas, ya. Alhamdulillah. Gua nopin dapat tuh. Ini. Iya, nopin dapat tuh. Nah, iya. Pokoknya semua itu yang pernah kerja mesti kena sama Tuhan. Karena terkena yang rosgol. Minum dulu, Mas. Iya, iya. Ya. Ayo, Mas, ayo. Iya. Ini lembar atau lele ya? Enggak tahu ikan sale ini namanya. Ya, ya terima kasih. Jumpa di sini akhirnya. Kawan-kawan YouTuber ada di sana itu. Halo, Bang. Bang Yunus. Pakai apa, Pak Ketua? Kita berada di Pool ALS Bogor. Saya habis ya. Ini cocok dengan lidah saya. Pedas, asin, wis mantep. Oke, Pak Ketua. Kebersihan ya, Pak Ardi ya? Pedes banget. Ya, lidah Jogja. Lidah Jogja ya, Pak. Tapi kalau saya memang cocok, Pak. Saya sampai habis nih, teman-teman. Jadi, iya, Pak Ketua. Karena dari awal ada tulisan depan itu, masakan Mandailing. Saya langsung, waktu di Medan itu enak sekali. Pasti kurang lebih sama. Ternyata sama juga. Saya bukan ngambilnya itu seneng, rasanya itu enak gitu, tapi iya, ternyata pedas. Begitu dimakan luar biasa pedasnya. Kalau saya pedas asin tuh seneng. Semua ya, Pangadang official itu ada di sana tuh. Yunus nih pemilik channel Yunus 75 official, Bang. Yunus 75 official. 75 official. Jangan lupa subscribe Yunus 75 official. Oke. Okay. Semangat terus, Bang. Ya. Mau numpang ngecas ya? Ya, Bang. Wah, dari 25 tol udah di sini sekarang. Ikut 87. 87. Kalau Bang Abdi 333 ya? 333. Tapi tambah gemuk ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini terus tadi juga ada Pangadang official ya, Bang Hosen. Hosen atau siapa namanya itu? Hosen ya. Bang Hosen Sianipar. Ini Bang Tau. Bang Tau. Bang Tau. Iya. Bapak nomor berapa, Bang?
Tom, abang apa? Ini Tom. Apa? Main-main aja sini. Sini abang ini andalan. Andalan. Wah, oh, salam kenal ya, Bang ya. Kata orang sesuatu. Iya, abang ini. Berarti kalau di Jogja Pak Ketua. Pak Ketua. Tapi abang ini jaringannya luas. Oh. Under deal semuanya ya. Iya sih. Mau cek mobil juga bisa. Oke, Bang Tau. Tapi asli Mandiling juga ya. Tapi gini Bang Abdi, saya di sini tadi menikmati masakan sini, cocok banget. Oh, mantep, bener-bener mantep. Jogja kan manis. Ya, asin, pedas, mantap. Mantap. Pas Mandiling. Iya, betul. Cocok dengan lidah saya ini tadi. Saya dari depan tadi sudah ada tulisan masakan Mandiling, saya langsung tertarik. Pengen nyoba. Ternyata mantap. Berangkat kapan ini, Bang? Hari ini. Hari ini berangkat. Jam berapa toh kalau dari sini? Jam 11. Berangkat. Nah, habis sholat dulu. Habis sholat duhur. Kalau Pak Damek belum sampai sini, yuk? Belum. Waktunya kemarin ada kendala. Makanya 8.7 lagi, Pak. Oh, ya. Begitu. Kami menggantikan kesempatan kita. Besok nggak kalau Bang Abdi berangkat kapan? Besok. Nggak nyangka jumpa di Bogor ya. Mas sekarang juga. Ya seperti itu, masih seperti itulah. Masih seperti yang dulu. Selalu menanti kedatangan Bang Abdi. Kalau ya. Oh, iya. Tapi kalau sekarang Bang Nasir ada di mana ya? Kampung. Kemarin kampung bawa kan bisa kemarin. Iya, laka itu. Laka ya. Jadi bisnya udah dibawa nih kemarin ke apa? Oh. Belum bisa dibawa. Iya. Nah, ada selingkuhan. Senang bisa jumpa kembali dengan Bang Abdi ya. Terakhir kita jumpa dengan 326 ya. Apa nomin berapa ya waktu itu ya ke Jogja itu ya? 326 terakhir sama Bang Abdi jumpa ya. Bang Hussein. Apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah sehat. Ini ya Bang Hussein, pemilik channel Pengadang Official yang selalu update ALS 220 Reborn. Terima kasih. Dan setahun dipakai ulang tahun. Iya. 5 kali setahun Bang Tau. Oh begitu ya. parah Bang Tau. Dan jangan lupa teman-teman subscribe channel Pangadang Official milik Bang Hussein Sianipar ya. Betul. Oke, ini supaya tetap semangat dalam berkarya, memvideokan bis-bis ALS yang ada di Kota Bogor. Pas ulang tahunnya. Pas ulang tahunnya? Pas dibahas. Wah, masa orang 5 kali setahun ulang tahun pertama gorengan, kedua onde-onde, ketiga talas bogor, keempat bumi. Oh gitu ya. Kayaknya ini sudah yang keempat ini. Buat teman-teman jangan lupa tetap pantau ya perkembangan bus ALS dan untuk informasi lainnya di Rafa Para Family. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen dan subscribe. Semongko. Mantap. Tapi kapan ke Jogja ini Bang? Insyaallah mungkin di Desember Mas. Oke. Siap. Pas nanti 220 ya. Kayaknya trip kedua deh. Iya, jadi enggak maksudnya pas 220 di Jogja gitu ya, pas pemberangkatan perdana dari Jogja nanti. Perdana dari Jogja? Enggak, kalau perdana tetap mungkin dari Jakarta ya mungkin. Antara mana tinggi sama Pulau bisa jadi. Seperti itu Mas. Iya. Di sini ada sosmednya Mas Agung, pejuang makan, Bang Abdi. Ini masih berjuang terus. Oh iya. Berjuang terus mencari mahar. Gitu ya. Ini yang berangkat dari Jogja 25 tol. Hari ini. Iya, Bang Sangkot. Komiko berangkat. Oh, 253 hari ini yang dari Jogja. Apa? 253 hari ini. 253 hari ini. Besok kosong. 221 rusak. Di nomor berapa? 221. Di mana ya? Batu Raja atau mana ya? Oh. Alhamdulillah kita ya begitu-git masih lanjut, masih bisa AC-nya. Terus
bagaimanapun penumpang kan tetap minta nganu kan, terus di bawah ALS terjember penumpangnya ya, terus belakangnya 221 nanti 241 Bang Rudi yang kemarin dari Jogja ke Jogja lagi sekarang. Mas Abu udah ngopi? Udah, silakan. Tapi di sini juga sama dengan Jogja. Gimana Bang? Di sini? Iya. Sama dengan Jogja. Nah, orang di sini juga sama kayak orang-orang di Jogja. Mas Abu. Ya. Gitu ya. Bang, saya. Guru saya Mas Abu. Jadi terus terang teman-teman, saya jelas kalau nggak salah Mas Agung mulai upload ALS 2019 jelang akhir ya? 2020 awal malahan. Iya, 2020 ya. Awal ya. Jadi waktu berkunjung, saya lupa berkunjung ke tempatnya Pak Dame waktu itu. Gitu ya Pak? Naik motor. Masih ingat banget, jadi saya memang mengalami sih. Dan saya terinspirasi dari... Oke. Sekarang berkembang terus ya channelnya, terus naik. Berkat dua teman-teman juga sih Pak Agung. Amin. Mas Agung belum ini ya, belum apa namanya baru-baru apa iya, ALS. Iya. Tahun kan 378. Iya, kena lockdown itu kan. Iya, betul. Habis itu kan 28 masuk. Iya. Nah, pertama kalau 1.5 masuk datang di video Amin itu kan ada Mas Aldi ya, Mas Aldi sama Bandot itu, Bandot kan? Ya, Bandot itu udah siap sama Sukri, sama Pak Sidik ya, Bang Sukri, Bang Sukri bertahun-tahun Mas Aldi ini video kami tuh malu setiap video kami kalau ditanya malu kan, malu-malu kalau ditanya besoknya bukan Mas Aldi lagi yang apa kan kami yang mungkin datang merindukan merindukan Mas Agung karena pas sudah dibikin video hari ini Mas Agung juga bilang kan itu tonton aja Bang di YouTube nya rapat rapat family malamnya kan ini Kak kami total lah ternyata asik nontonnya kan asik ngobrolnya jadi seru ya jadi seru paginya kami yang nunggu perlu ngopi Bang. Sehat selalu ya Bang Abdi ya. Pokoknya ini karena sebentar lagi mau menuju ke Cakra, iya. Ikut sana. Masih perbaikan. Oke lah. Dari Jogja kuler, ketemu di Bogor juga kuler. Kuler heran. Ini Abang kita cucunya 87. Iya. Sama aja. Udah jarang main ke Jogja. Iya kan. Yang penting sehat ya Bang ya. Sehat. Amin. Oke lah, ini saya akhiri dulu untuk video siang hari ini. Kita mau menuju ke Cakra. Di dari mana itu? Cibinong. Nanti harus Cibinong. Oh Cibinong. Oke. Saya akhiri. Tetap semangat. Jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman.